Hai. Kami dari IND48. Jadi di sini kita ada yang berbeda. Kita mau ngapain, guys? Kita hari ini mau reaction MV dari JKT48 yang judulnya Why High. Reaction video ini kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada para produser yang telah berkontribusi dalam pembuatan MV ini. Semoga di era yang baru ini JKT48 bisa semakin maju dan sukses. Amin. Amin. Udah, karena kita lagi ngumpul kayak tanpa perlu lama-lama, kita reaction MV-nya. Okay. Ciao. Hitung ya, guys. 1 2 3. Deg-degan. Gak bisa dikenalin tuh anjing. Kan dia senternya. Senternya. Nah, Jakus banget gak sih? Tomboy gitu. Wah, Raja Kus. Tomboy. Pembukaannya udah kelihatan ya. Ceria banget. Dari openingnya udah kelihatan banget. Iya, kayaknya tuh kuat gitu. Kayak... Bahasa Inggris sih. Enggak, Sang. Oh iya. Tadi masih lah, Sang. Jika tinggi deh. Tapi jauh ini easy listen ya. Wih. Sampai gitu gak sih? Iya. Ini pulih. Iya kayaknya. Kayaknya pulih. Kan penciptanya itu dari luar negeri kan? Iya. Inggris. Rap nih. Beda lagi tuh tempatnya. Jadi apa sih kalau gitu? Oh itu ya. Lisa. Pengen dapet Lisa. Ini benar-benar representasi girl group banget ya. Rambutnya rada lepek. Shani rada. Emang gitu deh stylenya. Kayak Milea. Cocok lah. Tapi artis yang putih cantik. Iya. Tapi kostumnya tetap still J-pop ya. Ada vibe J-pop. Tapi warnanya dari kayak Peter gak sih? Sepertinya beda deh. Beda ya? Ya, jadi kan ungu. Dia di situ biru. Gila, ini keren sih. Suka banget potensi. Biru deh, bener. Oh, sama. Mata ya? Easy listen ya. Cakep banget sih ya. Yang terenyang-enyang yang bagian tai. Iya benar. Ah ya. Bersyukur katanya bangunnya. Ulang-ulang. Tapi enak. Yang air-airnya. Jadi terngiangnya karena itu. Iya. Domino. Oh. Si Kristi dia tadi nggak kelihatan. Katanya Penny yang ingin ganti yang terbaik. Oh iya. Kayaknya tadi yang biasa ini.
tapi sesuai sama membernya sih, kan si Azizinya toko terus dia pakai jaket vaksin iya seko kayu gak sih? Oh, dia lari di jalan di jalan dan tempatnya kayaknya seko kayu yang XKT gue agak yang JKT anjir dari Marketing Challenge. Oh, itu beneran apa editan kata lu? Ngambil dari udah. Bener-bener new era. Satu kata buat MV-nya. Good. Kan satu kata buat MV-nya. Sugoi. Sebutin satu scene yang paling favorit. Coba lu apa? Favorit yang mana? Favorit gue yang ini, yang footage bunga-bunga itu loh kayak bagus banget. Kalau scene yang tadi, yang ini yang Cika sendiri gitu. Cantik banget. Terus sama lagunya itu listening, terus ratingnya buat MV ini berapa? Aku 9,5. Udah 10 sih. Udah 10. Kalian? 10. Dari 10 juga. Ya lancar awalnya anjir. Apa ya? Closingnya gitu. Ya. Banget sih, enggak ngerti lagi sumpah. Kayaknya ini MV JKT yang terbagus ya, Bang. Iya, bagus banget sih parah. Nah, kalau dibanding yang ini ya, heavy rotation. Iya, itu gak kesan. Pasti ada beberapa orang yang butuh proses untuk mencerna Inggris bahasnya. Bajikan di bawah lagu Inggris, karena kan sebelum-sebelumnya ada, cuma kan masih J-pop yang diinggrisin kan. Iya. Nah, kalau sekarang itu full Inggris, vibe-nya pun ada Inggris, Indo, J-pop semua ada. Iya. Iya sih, rata gitu. New era banget. Warna baru banget. Oke, jadi itu kata aja spoiler apa penuh. Oke, jadi itu aja reaction dari kita, semoga kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah, jangan lupa klik tanda kuning, tonton MV-nya guys, 10M bisa iya, ayo dadah.